Wiki, standar. Buka lu standar. Wah, standar turun lagi. Ini kita lanjut ke SN, guys. Yo man. Wah, ini pemandangannya bagus sekali ya, guys. Bagus, guys. Kita harus hunting foto harus di sini. Iya, harusnya. Sinematik, anjay. Wih, supermoto, guys. Anjay. Ini mah nggak heran nggak sih? Iya, di sini mah banyak supermoto lovers. Wajib, supermoto itu hal wajib di sini. Dia Willy Syndrome, anjay. Anak-anak Willy Syndrome mana? Eh, kok nggak dikontak? Ah, lupa, anjing lupa. Lupa, anjay. Kok ini macet apa lagi? Macet ini. Pada mau ke Curug. Kejebak macet ya. Aku udah lolos. Ini yang HRV-nya berhentinya, ya Allah. Ya Allah. Wah, nggak kuat, guys. Motor perindapan nih. Jebol. 180. Wah, anjing bau tapi, bre. Tadi lihat bau anjing. Bau apaan, bau? Kampas kopling kayaknya. Oh. Wah, jangan-jangan motor gua lagi. Enggak lah. Wah, ini. Ini anjay, ini mau jalan-jalan desa, bay. Mana? Ini ada. Ini acara Karang Tarunanya. Oh, ini udah menganut keluarga-keluarga. Iya. Smile. Acara RT, bay. Ada satu RT nih. Iya, satu RT sewa bis. Eh, teman-teman, dadah teman-teman. Udah ya, teman kita segitu doang. Kan berasa rame banget. Ya, berasa rame banget. Eh, Denny di sini ya, Ge? Hah? Mana ya, Denny ya? Di mari, Denny. Iya, Denny di mari, ada Denny, jangan lari. Oh. Weh, Denny Stun, weh. Yeay, Denny Stun. Weh, ada Denny. Denny di mari. Minal aidin. Lu udah sehat, Den? Belum. Masih apa yang dirasa? Sakit perutnya. Lu parah banget, Den. Kok bisa parah begitu, Den? Biasa sambel yang. Bang, kita dipotoin kagak, Bang? Ya, elah kagak dipoto lagi. Bang, fotoin, Bang. Yo, man. Bang, beli kuping helm di mana ya? Kita di sini tanpa akamsi, guys. Akamsinya pada ke pantai. Anjay, ada Denny Stan. Sama dong, supermoto. Coba belakangnya, Bang. Anjay, supermoto Merin. Kaosnya juga enggak? Kaosnya juga jangan-jangan. Enggak ya? SVSM, benar. Denny lagi tidak sehat ya, Den? Semoga cepat sehat, Denny. Sakit perut dia. Ngapain lu? Nyari karet ban gua. Anjay, nyari karet ban. Onong ngapain, Bang? Acara ya, Bang ya? Oh, ada acara ya. Anjay. Fikri anjay. Keren sekali Fikri. Anjay Fikri. Rem yang mana ini? One hand Fikri, no hand Fikri. Iya. Anjay keren sekali Fikri. Enaknya ke SN gini, bisa willy-willy kita, guys. Kita ngeliatin Fikri aja. Chamber Fikri, anjay. Yang kenceng Fikri, ya. Pasti lu yang marahnya, anjay. Dapat. Bisa. Sulit, bro. Ya. Sulit juga gua. Kempes banget, Bang, bannya, Bang. Kempes banget ya? Pantesan kagak mau belok. Parah, kempes parah itu. Kempes ya? Gua suruh tambahin dulu kagak mau lu. Gua kira masih enjoy. Ayo lu. Anjing, susahnya. Nohen dong. Ya
ada CRF. Anjay, Fikri, kanebat tuh. Ya. San, mana San? Minjem San. Si Denny baru ganti kampas apa kagak sih? Kagak, kampas apaan? Kampas rem. Kagak lah. Itu mah kan? Itu mah jarang ganti kampas rem. Orang kampas remnya gaul gitu. Oh, udah mulai ini adu banteng. Ah, bensinnya habis sisan, goblok banget ya. Lupa isi dia. Kocak banget pakai motor standar. Dari PA lu ya? Iya. Hati-hati bang, ada kelas adu banteng udah bang. Iya ini, kelas adu banteng sudah dimulai bang. Suaranya kayak cece zaman standar ini. Nah kan, knalpotnya rada knalpotnya sama ya, knalpotnya sama rada mil. Asik. Cobain dong, Pik. Eh, pakai. Anjing puyeng gua. Lama kagak main begitu. Wah, itu apa awas, tuh? Awas ada adu banteng kelas ZX 25. Anjing puyeng gua. Remnya ngelos eh. Ada. Ini ngelos udah. Wah, panas berarti. Ngelos, guys, remnya. Kampasnya jelek kali. Iya, emang. Disnya kayaknya enggak kuat. Oh, dis. Bisa pakai PSM ya dia ya? Remnya kan ada? Ada tapi. Aji, udah lama enggak pakai 250. Enggak pakai belalang tempur nih. Asik. Pilih slow le. Hah? Pilih slow le. Slow pilih anjay. Jarvis, jarang servis. Jarvis. Anjay. Anjing, pegel tahan gue. Lama banget kagak main beginian nih. Ya, dua-duanya ngilang remnya. Bisa gak kuat. Gak kuat, panas. Iya. Brembo. Galver. Dah, jangan dipaksain. Lu udah ganti kampas? Iya ya, kagak bakal habis-habis ya. Tebel ya itu ya? Iya. Ayo naik. Dah, enggak apa-apa sini depan. Oh, tenang naon ieu. Nah, cepat ieu atas. Kakinya awas ya kena ini. Iya, awas kena knalpot. Ayo pegangan ya. Anjay. Wey, anjay. Ayo pegangan yuk. Suara nalpot tuh sampe mari banget bang. Asik ya. Lagi. Ya,
Bayar 2.000. Ayo gantian. Ayo, siapa yang mau nyobain? Ayo, enggak apa-apa. Takut ya, ini paling berani nih. Gimana rasanya? Seru enggak? Enak kan ya? Ya. Dah, lanjut ngopi lagi. Tipis-tipis saya. Jam 9, Bang. Udah jam 9 ini. Iya. Ayo, guys, kita pulang, guys. Yo. Nah, mantap. Nah, mantap. Ini udah jam 9.15. Kita mau berangkat ke kantor langsung. Jam 10 udah gawe. Waktu kita cuma 45 menit. Kecepatan berkendara kita diuji anjay. Kan kita harus ada akurasi. Precision. precision target anjay. Oke, ini juga baterai GoPro-nya udah mau habis nih, 13%. Habisin aja, Bang. Habisin. San Mori kali ini asik sekali. Asik. Bertemu dengan Denny, bisa kumpul sama anak-anak Trans Studio. Wis. Cuma kita nggak ketemu Akamsi aja ini. Oke, jadi reviewnya tentang intercom ini memang tidak recommended kalau untuk knalpot yang berisik banget kayaknya. Kalau Sena gimana ya, Sena ya? Iya, kalau Sena kayaknya moge-moge lebih kenceng lagi dah suaranya. Lebih jelas gak sih? Dia lah, jelas lah. Orang mahal, cok. Harga sampai 50 S, harganya kalau dual pack itu bisa 9 juta kalau salah. Buset dah, parah banget ya. Mending beli monyet sama gendang. Gua kejauhan ya. Gua udah di tanjakan. Ayo gua tungguin. Ya, bannya bocor awangnya, kasihan. Wey. Kayak enggak kenal gitu ya. Cuek. Oke, guys. Videonya sampai di sini aja. Baterai gua udah low bat. Ya. Udah habis. Ya udah, kalau suka sama video kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, komen. Yeay. Kita San Mori lagi. Wah, keren banget. Abangnya keren. Ya udah. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Ini kita lagi nunggu Isan beli bensin. Bensinnya habis. Ada Ahmad. Wih. Sampai cry.